Keputusan Ferry Irawan untuk menceraikan Vena Melinda cukup beralasan. Setidaknya ada dua alasan fatal yang membuat Ferry Irawan tak perlu lama-lama berpikir untuk mengakhiri hubungannya dengan Vena Melinda. Yang pertama, tersebarnya video permintaan maaf Ferry Irawan ke hadapan publik. Yang kedua adalah fakta bahwa Vena Melinda menolak kedatangan Haryati, ibunda Ferry Irawan. 29 Januari lalu, Haryati memang terlihat datang ke kediaman Vena Melinda, sang menantu. Bahkan yang paling prinsip informasinya dari pihak keluarga adalah kemarin pada saat ibunda Mas Ferry yang sudah berusia 76 tahun, yang baru saja sembuh, ya, baru saja sembuh dan masih dalam keadaan belum pulih, mencoba dan berupaya untuk membangun silaturahmi kembali, berkomunikasi dengan Mbak Vena. Namun demikian, kemarin infonya pada saat Mami datang ke kediaman Mbak Vena bersama Mas Ari, ya, bersama Mas Ari, adik kandung dari Mas Ferry, ada atau tidak ada Mbak Vena, ya kita kan nggak tahu ya. Tapi kenapa kita bisa katakan tidak direspon dengan baik? Karena pihaknya Mbak Vena, baik itu keluarga ataupun Mbak Vena, tidak menghubungi Mami, ya? Nggak ada kan? Sampai detik ini. Ya kurang lebih salah satu itu faktornya. Kalau faktor-faktor yang lain memang belum bisa kami utarakan saat ini. Itu nanti di persidangan aja. Gerak cepat Ferry Irawan untuk mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama disebut-sebut sebagai aksi balas dendam Ferry untuk sang istri. Selain ingin mengakhiri pernikahan, Ferry kabarnya ingin melakukan balas dendam lewat gugatan harta gonogini. Ferry Irawan dan Vena Melinda memang pernah membuat janji pranikah. Ferry bahkan secara jantan menyebut seluruh harta atau uang yang ia hasilkan selama menikah dengan Vena Melinda 100% milik sang istri. Ferry tulus dan tak mau merebut harta Vena Melinda. Namun, setelah Vena dianggap mempermalukan dirinya dan membuatnya meringkuk di tahanan hingga saat ini, Ferry Irawan dikabarkan ingin balas dendam. Lantas benarkah Ferry tetap akan menggugat harta gonogini? Mungkinkah Ferry Irawan sedang mengincar apartemen milik Vena yang kini sedang di Lego dan berusaha dijual seharga 4 miliar rupiah? Untuk saat ini sepenuhnya Ibu Vena memberi tugas, maksudnya memberi kesempatan kepada kita sebagai manajemen di sini untuk membantu untuk mencari klien atau customer, siapa tahu mungkin ada yang berminat sama unitnya. Dan untuk saat ini unitnya masih belum terjual, mungkin seperti itu. Ya, untuk apartemennya atas nama Ibu Vena Melinda. Ya, udah lama. Sebelumnya udah lama. Dan ya, baru tahun kemarin beliau move out dari Nirvana. Kebetulan beliau kan sekarang udah punya rumah baru, jadi dia udah move out. Iya, betul sekali. Kira-kira menikah sama Pak Ferry mungkin sekitar beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka punya niat untuk pindah ke rumah baru gitu. Kalau kisaran harga itu nanti seperti ini, Pak. Kalau mengenai harga itu kita harus konfirmasi dulu lagi. Kalau misal ada yang niat mau atau ada yang berminat untuk mau membeli unitnya, itu nanti kita langsung konfirmasi ke beliau dengan harga berapa. Nanti itu tergantung dari ownernya. Iya, negosiasi ya. Lantas, bagaimana tanggapan Vena Melinda dan keluarga? Apa yang membuat Vena ragu dan tak jua menggugat cerai Ferry Irawan? Mengapa justru Ferry yang mengambil inisiatif duluan dan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan? Bagaimana pula dengan kabar Ferry yang akan mengajukan gugatan harta gonogini? Siapkah Vena Melinda bila kelak penjualan apartemennya harus dibagi dua dengan Ferry Irawan? Kemarin kami berusaha mendatangi kediaman Vena Melinda. Sayang, Vena tak mau keluar rumah. Sang ayah yang terlihat datang ke rumah Vena juga tak mau angkat bicara seputar aksi Ferry Irawan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan. Menunggu EP lagi.
kameramen itu siapa? Om, bentar om. Om, sedikit aja om. Ini yang saya harapkan, saya menghimbau pihak kuasa hukum Mbak Vena ya, dan juga Mbak Vena khususnya, saya himbau untuk besok pada saat persidangan berjalan, saya minta kita buka setransparan mungkin. Artinya jangan ada hal-hal yang ditutupi atau disembunyikan. Kita sama-sama aja, kita seneng kok, justru nanti kan terlihat itu di situ. Bagaimana sih perjanjiannya, ya kan? Bagaimana bicara mengenai nafkah, bagaimana bicara mengenai harta, justru nanti tertuang di situ kan. Nah, kita lebih senang nanti kita mengacu ke situ saja ya. Yang pasti saya pastikan dalam gugatan talak cerai Mas Ferry ya ke Mbak Vena tidak ada bicara masalah gonogini. Artinya klien saya atau kawan saya ini bukan cowok matre ya, itu saya pastikan.